manusia biasa yang penuh dosa. Saya bukan malaikat. Kalau umpama nanti ini kalau tidak sembuh, umpama kalau tidak sembuh jangan marah ya. Umpama kalau tidak bisa sembuh, kalau tidak sembuh jangan marah ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction. Dan ini merupakan salah satu permintaan, saranan, rekomendasi dari teman-teman uncle di ruangan kolom komentar. Katanya, apakah benar ya, ibu dari Kalimantan, kalau saya nggak silap ya, yaitu ibu Dayak yang orang bilang menjadi sebutan ya, menjadi viral di dalam YouTube karena banyak ya mengobati orang ramai sehingga sembuh berikhtiar kayak gitu ya guys ya. Dan ini membuatkan saya sangat-sangat penasaran apakah perkara ini terjadi ya yang berada di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya, yang bernama Ibu Ida Dayak ya, dia banyak memberikan satu perkara-perkara yang membuatkan orang ramai ingin berubat, meminta berubat daripada Ibu Dayak ini. Apapun, kita akan lihat bagaimana ceritanya dan mengapakah perkara ini terjadi dan kenapakah Ibu Dayak ini menjadi viral di dalam YouTube. Apapun, kita sama-sama lanjutkan dengan judulnya Merinding Ibu Ida Dayak Semakin Sakti, jutaan pasien menangis berebut minta diobati. Dan ini merupakan dari channel Wajah Artis. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Kira-kiranya seperti apakah cerita Ibu Ida Dayak yang dikatakan semakin sakti, ramai ya jutaan passion berebut minta diobati. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yo guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3. Guys. Saya bukan malaikat, saya hanya manusia biasa. Saya hanya manusia biasa yang penuh dosa. Saya bukan malaikat. Kalau umpama nanti ini kalau tidak sembuh, umpama kalau tidak sembuh jangan marah ya. Umpama kalau tidak bisa sembuh, kalau tidak sembuh jangan marah ya. Kalau sembuh ya syukur ya. Maaf ibu, dari mana ibu? Maaf. Dari Pondok Gede. Oh dari Pondok Gede, ini awalnya, ini anaknya ibu ya? Iya. Awalnya kenapa ibu anaknya ibu? Ini dari lahir, bengkok itunya, kakinya, sama tulang belakang ini. Sama tulang, tapi bisa jalan nggak tadinya? Tadinya nggak. Oh tadi nggak bisa jalan sama sekali, terus sekarang gimana? Tapi ini bisa. Oh tapi sekarang udah bisa bu ya? Iya. Subhanallah bu ya? Iya subhanallah. Sehat-sehat ya ade ya, namanya siapa ade? Namanya siapa? Wawa. Wawa. Sekolah tapi Bu anaknya? Iya, kelas 1. Oh, kelas 1. Oh, ya Allah, Bu. Semoga sehat selalu ya, Ade ya. Makasih, Bu ya. Merinding. Jutaan orang menangis minta diobati oleh Ibu Ida Dayak. Baru-baru ini video seorang wanita sakti memiliki kemampuan membuat tulang bengkok kembali lurus viral di media sosial. Aksi tersebut dilakukan oleh wanita yang akrab disapa Ida Dayak. Dalam aksinya tersebut, Ida Dayak mampu mengobati tulang bengkok hanya dengan sekali urut. Mengobati tulang bengkok, meluruskan tulang-tulang bengkok guys, menjadi viral karena mengobati, ramai orang minta minta diobati. Ia bahkan dikerumuni puluhan pasien yang meminta bantuan kepadanya untuk diobati. Aksi Ida Dayak itu belakangan viral media sosial seperti yang dibagikan akun Instagram. Dalam video viral tersebut, Ida Dayak tampak dikerumuni puluhan orang yang ingin berobat alternatif kepadanya. Terlihat penampilan Ida Dayak juga menarik perhatian. Sesuai dengan julukannya Ida Dayak, ia mengenakan pakaian dan aksesoris adat Dayak Kalimantan Timur. Sosok wanita sakti itu menunjukkan aksi pengobatannya di hadapan pasien lainnya secara terbuka. Secara terbuka. Dalam video tersebut, terlihat kemudian Ida Dayak tengah mengobati jari tangan yang bengkok seorang pasien. Sebelum melakukan aksinya, Ida terlebih dahulu mengolesi tangan-tangan pasien tersebut dengan minyak urut. Sembari menenangkan pasien, Ida Dayak menjelaskan sebab penyebab tangan pasiennya tersebut bisa bengkok. Ida menasihati pasien yang jari kelingkingnya bengkok tersebut akibat sering melawan suami. Ini tangannya bengkok akibat kalau suami minta nggak mau. Ini gara-gara melawan suami, begini akibatnya, ujar Ida Dayak.
Kemudian Ida Dayak memulai aksinya dengan mengucap lafaz tahlil terlebih dahulu. La ilaha illallah, ini tangannya sembuh ya, ucapnya sembari beraksi. Saat melancarkan aksinya, tampak tak ada keraguan sedikit pun dari wanita sakti tersebut saat mengobati pasiennya. Perlahan kelingking bengkok pasien diobati dengan cara ditekan ke arah asalnya. Sembari menarik tangan pasien dan mengambil tenaganya, seketika kelingking pasien itu pun kembali lurus. Terdengar kembali pasien lurus. Langsung mengucap istighfar yang melihat tangannya kembali normal. Aksi tangan kembali normal, guys. Setelah Ibu Dayak ini mengobati. Oke. Okay, pengobatan Ida Dayak tersebut ternyata tak hanya didatangi pasien yang ingin berobat saja. Pasalnya aksi wanita sakti itu juga membuat warga yang sehat lainnya penasaran dengan cara pengobatan alternatifnya. Dengan banyaknya pasien yang berkerumun tersebut, beredar bahwa Ida Dayak membuka pengobatan alternatif tersebut secara gratis. Namun tampak sejumlah pasien yang membawa minyak urut berwarna merah. Diketahui minyak urut tersebut diduga merupakan minyak bintang Dayak. Minyak tersebut konon sudah lama digunakan masyarakat Kalimantan secara turun-temurun dan dipercaya berkhasiat mengobati luka. Mulai dari luka ringan hingga luka berat termasuk patah tulang. Kini video viral aksi pengobatan Ida Dayak tersebut juga membuat warganet penasaran. Ternyata sosok Ida Dayak cukup terkenal. Hal ini terlihat dari akun TikToknya yang sudah memiliki 8.000 lebih pengikut. Di akunnya tersebut Ida Dayak membagikan beberapa momen aksi pengobatan yang dilakukannya. Dalam sebuah postingannya, diketahui Ida Dayak mendatangi pasien-pasiennya dari pasar ke pasar. Menariknya, hampir setiap videonya ditonton berjuta-juta viewers. Sementara itu, Ida Dayak juga menuliskan kata-kata bijak bahwa dirinya hanya manusia biasa yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Oke, guys. Oke, guys. Demikianlah sebentar tadi video dari channel Wajah Artis merinding. Ibu Ida Dayak semakin sakti. Jutaan pasien menangis berebut minta diobati. Dan apa yang kita dapat dengar tadi ya, pengakuan dari Ibu Ida Dayak. Dia mengatakan dia bukanlah seorang malaikat. Dia bukanlah orang yang memberikan penentu kepada kesembuhan untuk dia melakukan rawatan kepada pasiennya, guys ya. Dan apa yang saya dapat lihat bicara daripada admin tadi, Ibu Ida Dayak ini mampu orang kata mengobati ya, mengobati tulang ataupun tempat-tempat yang bagi saya lihat tadi itu bengkok dapat diluruskan, guys ya, dapat diluruskan. Dan itu memberikan satu gambaran bahwa begitu ramai ya orang-orang masyarakat umumnya juga begitu penasaran dan langsung terus ketemu dan minta diobati. Jadi itulah apa yang dilakukan oleh Ibu Dayak ini, sangat-sangat terkenal. Bahkan dalam YouTube pun saya tengok banyak yang menceritakan ataupun membahaskan tentang Ibu Dayak ini. Dan apa dikatakan oleh Ibu Dayak ini betul, sangat-sangat benar sekali. Dia hanya berikhtiar ya, berikhtiar, tetapi yang menyembuhkan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang benar, guys ya. Kita sebagai manusia, kita hanya mencari ikhtiar ya, kita mencari ikhtiar, kita berusaha ya untuk berubat ya, sama ada kita berubat di rumah sakit, kita berubat secara tradisional yang orang kata sah dari segi hukum syarak agama Islam kita kan. Jadi itu membuatkan kita ya, orang nampak bahwa Ibu Ida Dayak ini mampu ya, orang bilang berikhtiar menyembuhkan, orang bilang dapat mengobati dengan orang bilang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi itulah mengapa dan kenapa ramainya masyarakat umum ya ketemu dengan Ibu Ida Dayak ini. Dan langsung terus lihat, kita nampak tadi seorang anak kecil tadi tangannya bengkok tapi dapat diluruskan dengan bantuan dan juga ikhtiar dari Ibu Ida Dayak ini. Dan begitu ramai sekali, guys. Jadi ini yang membuatkan kenapa Ibu Ida Dayak ini semakin viral ya, di mana-mana pun media sosial. Apapun, menurut kalian bagaimana? Dan bagi saya, apa yang saya dapat lihat sebentar tadi, pandangan saya ialah memang sangat benar apa yang dikatakan oleh Ibu Ida Dayak ini. Beliau bukanlah seorang siapa-siapa, beliau hanya sebagai manusia biasa yang diberikan kelebihan untuk sama-sama berikhtiar dan orang kata mengobati ya, kepada sesiapa saja yang ketemu dengan dia untuk sama-sama berikhtiar. Yang menyembuhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, guys, itu saja rengkal. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang, guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.